Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bunda Kalila. Hari ini kita masak sambal pare baby cumi. Ini dia bahan-bahannya. Ada baby cumi asin, segenggam cabai rawit, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 1 batang serai, dan 1 buah pare iris tipis dan rendam air garam. Let's go. Pertama-tama rendam baby cumi dengan air mendidih. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Goreng pare hingga kekuningan. Blender kasar cabai dan bawang. Cuci baby cumi hingga bersih. Lalu tiriskan. Parenya udah masak. Diangkat ya, Mak. Selanjutnya masukkan baby cumi. Goreng hingga separuh matang. Setelah baby cuminya separuh matang, tambahkan cabai yang udah di blender kasar. Kemudian tambahkan serai. Gula pasir. Sedikit penyedap. Dan jeruk nipis. Aduk. Kemudian masukkan pare. Aduk. Dah siap. Sambal baby cumi ini paling enak dinikmati dengan nasi hangat dan telur ceplok ya, Mams. Sedap nian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, Mams. Selamat mencoba!